Bunda Mozalovon, ketemu lagi dengan Sarah Hawila Shop dari Bekasi, Kakak Bunda. Salam kenal ya Kakak Bunda ya. Salam kenal juga ini buat yang mungkin baru pertama kali lihat Sarah cuap-cuap di YouTube Kakak Bunda ya. Kakak Bun, saya selalu bahagia selalu Kakak Bunda ya. Kakak Bunda seperti biasa Sarah akan spilkan tas secondnya. Perhatikan dengan baik ya Kakak Bunda ya. Sebelum mengorder ya, sebelumnya yuk yang belum subscribe, yuk diklik subscribe-nya ya. Klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Yang sudah subscribe, yuk Kakak Bunda kasih jempol dulu untuk video ini. Bantu di share dan bantu di komen. Terima kasih ya Kakak Bunda ya. Terima kasih Kakak Bunda, saya selalu bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin ya. Kakak Bunda, sebelum order perhatikan dulu video ini dari awal ke tengah nggak akhir. Jangan di skip, jangan dipercepat ya. Kalau sudah oke tinggal di screenshot atau sebutkan clue-nya. Masuk WA 0812 13417244. Atau Kakak Bunda bisa lihat di bawah video ini ada kata deskripsi, diklik sana Kakak Bunda ya. Ada nomor WA Sarah. Kita pengiriman dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya hanya satu rekening Bank BCA atas nama Ernawati Manurung ya. Buat Kakak Bunda mohon diperhatikan dengan baik ya, karena nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa dipulangkan. Jadi Kakak Bunda, Sarah akan sepilkan secara detail buat Kakak Bunda, mohon diperhatikan ya. Kakak Bunda ya, terima kasih kok Kakak Bunda izin Sarah untuk spill buat Kakak Bunda. Nih Kakak Bunda, aku ada speedy ya, motif-motif di door, Dior ya. Nih. Ya Kakak Bunda ya, motif Dior. Ini cantik kan nih ya. Nih. Motifnya Dior ya Kak. Bahannya kanvas. Dia bentuknya speedy. Ya, seperti ini Kakak Bunda. Ya, kondisinya masih aman Kak. Masih aman ya Kakak Bunda ya. Ya, speedy nih. Ala-ala Dior ya. Kondisinya masih mantap untuk kanvasnya. Nih ya. Oke, kita lihat ke dalam. Dia blong seperti ini ya. Dalamnya bersih, ada compartment di sini. Ya, seperti ini ya, Kak. Kakak Bunda, ala Dior ya, ala Dior ya. Ala Dior ya, Kakak Bunda ya, blong. Kanvas persudutan aman ya, Kakak Bunda ya. Persudutan aman. Ya saya. Nih, Kakak Bunda ini handle-nya aman. Handle-nya aman ya. Oke, ala Dior aku kasih di harga 115 aja. Kakak Bunda, 115 ya, Kakak Bun. Ala Dior 115. Ala Dior 115 ya, ala Dior. Ala Dior 115.000. Ala Dior 115.000. Kakak Bunda nih, ala Gucci-nya sama aja 115.000 yuk. Ala Gucci 115.000 Kakak Bunda. Ini cantik loh. Ya, kanvasnya juga tebal ini. Ya, ala Gucci 115 saja. Ya, berkaki dia Kakak Bunda. Kanvas dia ada 4 ruang. Ya. 115. Ya. Berkancing, bersleting, berkancing. Bersih, Kak. Tuh, udah emboss ya. Ya, ala Gucci 115, ala Dior 115 ya Kakak Bunda ya, cantik ini. Cantik ya sayang. Cinta, cantik ini. Kakak Bunda cantik nih. Kanvas ya, yang ini model speedy ya. Nih, ala Dior 115, ala Gucci 115.000 Kakak Bunda. Noh, ya, bahan kanvas dimix dengan kulit kulit tapi polyester, bukan sinte. Cantik pakai. Ini Kakak Bunda begini boleh, ya. Buat ganti-ganti sayang, ini bisa diketek, bisa dikekep, ya. Ini enggak ya, pas tangan dia. Memang tidak ada talpan. Ya Kakak Bunda 115 ala Dior. Ala Gucci 115. Oke.
Kita lanjut kita nih prospek ya, prospek bahan nilon kanvas. Bahan nilon kanvas kakak bunda, loh. Ini sengaja aku pendekin, ini bisa dipanjangin ya kakak bunda ya. Nah, okay, nih. Warnanya seperti ini kakak bunda ya, biru keunguan ya. Ya tuh. Ya kakak bunda, prospek. Kayak bisa ditenteng seperti ini. Prospek ya kakak bunda. Nih. Cantik dia. Ya, cewek cowok bisa pakai. Cewek cowok bisa pakai ya. Nih. Ini masih aman ya. Di sini ada ruangan. Tuh. Dalamnya bersih. Ya. Kak, ini bisa dibuka ya kakak bunda ya. Dikancing di sini dia. Begini ya. Nih, memang gini ya. Jangan nanti ini. Tuh, ini bisa dibuka, dikancingnya buka. Gini dia. Tuh. Ya. Jadi gini. Terserah kakak bunda mau ngembleh, mau apa. Nih, tapi di sini ada kancingnya ya. Ini ada kancingnya, bisa dibuka. Jadi dia gini ya kak. Tuh. Nih. Ini ya kak, prospek bagus ya. Dia ininya prospek bagus ya. Prospek tuh. Ini sudut ininya. Warna masih pekat, tidak ada yang turun warna. Masih cantik. Prospek ya. Nanti kak. Tenteng. Bisa di adjust, bisa di adjust, bisa di adjust. Ya, nih. Ini dulu, di atasnya begini, dalamnya ya. Oke. Nah. Double zipper. Double zipper sudah logo prospek ya. Buka. Tutup ya. Prospek lengkap dengan tag-nya ya. Ada kompartemen kantong, sini ada kompartemen lagi berzipper ya. Tuh, cukup ya kak, bersih kak. Ini prospek aku kasih di harga 135 ya. Prospek 135, prospek ya. Cantik warna sayang, 135 prospek kakak bunda. Prospek 135. Prospeknya 135 aja kakak bunda ya. Prospek 135. Oke. Nah, kakak bunda, saran nih buat olahraga atau buat minggat-minggat ya. Nih, langsung aja nanti baru aku isi ya. Atau aku isi dulu, boleh ya? Isi aja dulu ya, biar kelihatan kakak bunda ya. Lengkap tarpan ya, bisa ditotekan. Salah aku, salah. Bentar dulu kakak bunda ya. Ini depannya. Depannya gak usah kita isi ya kak. Ini ya, kalau kakak bunda mau begini ya, boleh. Nggak terlalu besar ya kak. Kakak bunda warnanya, warnanya size-nya, jadi kalau untuk olahraga nge-gym, apa tuh lagi aerobik, nggak terlalu besar ya. Cewek-cewek bisa pakai, ada brandnya Kolon Sport. Ya kak, Kolon Sport ya, bahannya bagus. Bisa dikaitkan gini ya, disatukan menjadi satu. Ya, warnanya masih pekat. Ya.
Ya kak, ini ada bisa dipakai pegang begini, bisa jadi tiga fungsi ya kak, bisa ditenteng atau ditotekan, tenteng begini kayak tas sepatu ya, atau bisa di sling tuh ya, kolon sport, warna masih pekat bisa diatur ya kakak bunda ya, panjang pendeknya bisa diatur. Oke, panjang pendeknya bisa diatur ya. Panjang pendeknya bisa diatur. Ini benang ya, Kak. Benang. Nanti tinggal Sarah rapikan. Tinggal set selesai. Oke. Nih, benang ini, benang. Benang gini ya. Ini benang tuh. Benang tinggal itu, benang ya. Oke. Ini benang, Kak. Nanti tinggal di bentar. Aku kalau kayak gini geget. Bentar ya kakak bunda ya, kayak gini aku geget. Ya, benang. Ini kalau digunting keluar dia nanti. Ya kak, ini dia, ini ya, tuh benangnya ya, yang sini aman kak, ya, tuh bunda ya, nih benangnya gini, tuh benang ya, nih. Tuh, oke, setelah mungkin pemakaiannya ya, kalau yang lain aman kak, aman, ya, lain aman, ya kakak bunda ini pun lihat kakak bunda. Sablonnya masih cantik, pekat dan bersih. Ya. Tuh, Kak. Ya, nih. Kolon sport, Kak, ya. Ini bersih, Kakak Bunda lihat tuh. Ya. Bersih ya. Kita lihat sini. Ini pun yang rapat itu ya, Kakak Bunda ya. Sletingnya yang rapat itu. Nih. Perhatikan ya. Yang rapat itu dia, seletingnya bukan yang biasa-biasa itu ya kakak bun. Nih, ini tuh tali pegang bisa ya, dia hanya dua ruangan kakak bunda ya, satu di sini, ini juga ya tempatnya tuh beda ya, dia yang rapat bukan yang seleting biasa itu kakak bunda ya. Oke, kita lihat sini. Lengkap tag-nya kolon sport ya, kolon nih, kolon sport ya kakak bun nih ya. Tuh. Kak ini olahraga aku kasih 100 aja, 100 olahraga, 100 olahraga krunya ya, tapi ini bisa jadi tas minggat, tidak terlalu besar kak kalau kakak bunda ya, ini untuk fitness, untuk aerobik tidak terlalu besar size-nya ya, enteng lagi, tinggal lipat rapi, bisa ditaruh dengan baik tuh, nggak makan tempat, truk ringan dan kokoh ya. Sarah kasih di harga 100 aja, punya olahraga, olahraga 100 ya kakak bunda, olahraga, olahraganya Sarah kasih 100.000. Oke. Kakak bunda, nah, ayo yang ini yuk, kasih berapa ini? Nih. Ayo kakak bunda, ambil lalilak ini ya. Sarah kasih 100 loh, 100 ya, biar keluar ya. 100.000 aja. 100.000 sayang, nih. Ini cantik, brandnya Esquire, das kulit, kulit, Hawaii cakep. Pemakaian cuma ini doang kak. Ini ketenet di bal ya, ketenet di bal aja kak. Dalamnya mah aman, nih sudut-sudut aman loh, bersih, nggak ada hitam-hitam, bedaki, ya nih, kak bunda nggak ada. Sasnya pun sas cantik. Aku kasih 100.000 tapi ini udah net lah, ya. Net dari harga berapa aku kasih? 100.000 aja kakak bunda ambil. Tuh.
ya, 100.000 klunya lilak. Lilak 100.000 lilak. Lilak. Oh, lilak 100.000 lilak. Lilaknya 100.000, Kakak. Kakak Bunda 100.000 lilak noh. Lihat Kakak Bunda, cantik. Keren. Masuk HP, masuk botol aqua tuh 650 ml masuk. Ya. 650 ml masuk Kakak Bunda. Dan dalamnya bersih. Dalamnya bersih. Ya. Oke. Dalamnya bersih. Oh, lengkap tag di dalam. Sudah emboss-emboss Esquire, ya. Kakak Bunda ya. Oke. Okay. Saya kasih di harga 100.000 aja. 100.000 not net not net. Ya. Nih. Ya. Eh, janganlah 100.000 ya, Kakak. 115 Kakak Bunda, aku revisi dulu ah. Jangan ini kulit loh. 115 ya Kakak Bunda. Biar ada lebihku. 115.000 aja. Nah, Kakak Bunda maafkan diriku merevisi ya. 115 biar ada 15.000 buat aku Kakak Bunda. Ya. 115.000 ya Kakak Bunda ya. Ya, nih. Nih. Oke. Okay. 115.000 cantik ini Kakak Bunda ya. Kulit kulit tuh. 115.000 Kakak Bunda. Sudah murcedah. Murcedah. HW-nya cantik Kak. Black black little. Dalamnya bersih, Esquire, ya. Kemarin. Ya. Oke. Oke kita ya. Bunda ini bersih kali lu nggak mau nih. Cantik loh ya nih, tebel Kak, tebel ini 65.000 warna-warni pakai zipper bersih kayak baru Kakak beli dari toko ya. 65.000 65 Kak. Ih, bersih Kak. 65.000 buat bawa-bawaan ya. Semua ini kanvasnya tebel loh, kanvasnya tebel Kak. Alfasnya tebal ini. Saya kasih di harga 65.000 aja. Yuk. 65.000 ya. Kanvas tebal 65 sayang. Kanvas tebal 65. Nih. Ya, kanvas tebal 65. Kanvas tebal 65, kanvas tebal. Kanvas tebal 65.000. Ya. Kanvas tebal 65.000 sayang. Ya Kakak Bunda, kanvas tebal. Cantik loh itu Kakak Bunda, beneran. Cantik itu beneran, bersih lagi. Ya, bersih, bersih, bersih. Ya. Kakak Bun, saya Kakak Bunda, ini masih ada loh. Ya ayo ambil 55.000. Tadi ada kakak yang tanya, cuman nggak ada kelanjutannya ya sudah. Nih 55.000 ambil dua. Kalau ambil satu Kakak Bunda, ini Sarah kasih di harga 30.000. Ambil enggak lah, 35.000 satu. Jadi 47.000 ya. Dari 45 tuh. Kalau ambil satu 35. Not ya. Kalau ambil 2 55. Jadi ambil 2 aja. Ya. Ambil 2 aja sayang. Ya Kakak Bun. Nah, ini Kak. 1 25.000, brosnya cantik. 25. Sarah kasih 25.000 Kakak Bunda. Ya, 25.000. 25.000 2. 1 piece-nya 25.000. Tinggal screenshot aja yang mau yang mana. Ini mutiara gede gini ya. Tuh. Ada ininya cantik nih. Ini ya, ada mutiara-mutiara juga. Ya. Yang ini. Yang ini Kakak 25.000. Nih, screenshot lah.
Kakak Bunda. Ya, klunya kupu-kupu 25.000. Ini ya, ini apa nih? Apa kayak kayak apa tuh? Kolang kaling ya. Kolang kaling 25.000. Kolang kaling 25. Ya. Kolang kaling 25 Kakak Bunda. Merak, merak sisa satu silver nih. 25. Ya. Ada yang goldnya. Ya, 25.000 cantik Kak. Orang jual masih 35 Kak. 35 ya. Kadang-kadang ada yang ini dijualnya 45.000. Tara 25 aja ya. Udah kusal-kusal. Ya, ambil ambil untungnya si krut ya. Nah. Yang ini Kakak Bunda cincin. Ya, ambil Kakak Bunda sepasang begini ya, random. Random ya, sepasang begini random. Tak ada yang ini. Pokoknya random ya, Sarah kasih ini Kakak Bunda. 25.000 dua. Untuk apa? Cincin hijab ya. Cincin hijab Kakak Bunda, Sarah kasih 25.000 dua. Random ya. Random, jangan pilih motif ya. Pokoknya begini begini pasti ya. 25.000 dua Kakak Bunda. 25.000 dua. Random ya. 25.000 dua random. Oke. Random. Oke ya. Udah ya yang itu ya. Cantik Kak ini, apa brosnya cantik. Brosnya cantik, pokoknya cantik ini, cantik, cantik Kak. Jangan di jangan di ini nih Kak. Apa jangan di apa ya? Di order. Bingung. Cantik Kakak Bunda mau taruh untuk di bros begini, pasti hijabnya atau pakai kebaya atau pakai dress cantik itu Kak ya. Cantik pokoknya cakep. Cakep, cakep. Ini ya. Aku cari dulu Kakak Bunda sebentar. Ada kacamata aku sebentar ya Kak. Kak, ini sepertinya ada masih ada yang leopard ya. Sisa satu tuh leopardnya. Kak, ini aku infokan ke kakak ya. Apa ya? Aku kan kemarin mau suamiku mau bikin kacamata ya kan Kak. Udah 23 menit ya. Mau bikin kacamata ya. Tahu enggak Kak? Memang ya kalau di mall memang harganya mahal ya. Oke. Dengan kualitasnya aku pegang bahan. Dong, pegang bahan harganya seperti ini 1.199.000 ya, ditambah apa, ditambah lensa 399. Ayo Kakak Bunda nih ya, aku kasih di harga 135 aja ya. Kalau di optik mahal sayang Kakak Bunda ya. Akhirnya suami Sarah itu pakai frame MLB yang aku jual berapa Kakak Bunda, yang kemarin aku jual sempet sell di harga 110 ya, sekarang nggak bisa lagi 110 ya. Itu soalnya polarized, lensanya diganti dan dijadikan ininya, framenya diambil diganti untuk kacamata minus plus lah ya. Gitu Kakak Bunda. Tau kan, udah dibilang sama ya, optiknya cukup ternama, itu ada di mall-mall besar dan dia bilang itu bagus kualitasnya. Dan itu kalau di optik mall itu harganya sekitar 1.500 sekian dari bahan kelihatan Kakak Bunda ya. Begitu Kakak Bunda, pokoknya udah murcedah deh, murcedah yang aku jual di kacamata-kacamataku ini. Kalau Kakak Bunda cari di optik
harganya Malapak. Kalau kakak bunda tahu ya, Malapak. Ini 135 aja kakak bunda. Ya, brand dari Dior. Ya, kakak bunda. Gantikan lensanya dengan kaca untuk dengan lensa sebagai kebutuhan kakak bunda. Frame-nya aja kakak bunda. Ini cantik ya. Mas, kayaknya masih ada yang leopard ya. Yang leopard itu kayak mana secara? Ya leopard kayak gini, motifnya kuning hijau gini kakak bunda. Ini leopard ya. Gitu ya, mungkin ada yang nggak tahu, biar aku keingatkan ataupun lupa. Itu leopard ya kak. Ada satu lagi, 135 aja kakak bunda ya. Kalau ke optik nggak kemana kakak bunda, ih harganya mehong. Ini sama Sarah 135 aja, Dior ya, Dior ya. Jangan bilang ini kak kualitasnya sudah impor, impornya dari bahannya dia sudah halus ya, sudah halus nggak kasar dari bahannya ya kakak bunda ya. Oke kakak bunda aku sayang, Mama Sarah aja bikin gitu, tapi yang leopard kok dia bikin lensa frame nya dipakai, lensanya ya itu kebutuhan dia ya, dia pakai cakep loh kakak bunda. Yang leopard ya dia udah pakai ya, oma-oma 72 tahun. Ya kakak bunda ya, kualitas bahan kalau di optik udah mahal kakak bunda ya. Sarah bilang kalau jelek aku nggak mau jual, gitu aja, bagus murah ya aku senang kakak bunda happy. Gitu ya kakak bunda ya, maaf nih kalau banyak tanya atau tadi nunggu lama ya. Jangan gerah kalian ya, kadang-kadang ada juga aja ini yang komen-komen yang haters yang kemana. Ya kakak bunda ya, maaf kakak bunda ya jika ada salah kata ya kakak bunda. Saya selalu semangat selalu kakak bunda. Kita ketemu di video yang kedua. Love Sarah Geo, bye bye.